Hai, terima kasih sudah klik video ini. Di sini aku akan bahas cerita-cerita kriminal dan cerita menarik lainnya. So, nonton terus dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga loncengnya supaya kalian tahu setiap aku upload video baru. Pada bulan April tahun 2009, seorang gadis bernama Brittany Drexel menghilang di pantai Myrtle, South Carolina. Ia tidak pernah terlihat lagi. Brittany adalah warga Rochester, New York, melakukan perjalanan rahasia dengan teman-temannya. Ibunya tidak tahu dan tidak menyetujuinya karena ibunya tidak tahu siapa teman-teman Brittany yang pergi dengannya dan tanpa pengawasan orang tua. Tapi gadis pemberontak ini berhasil pergi dan keluar negara bagian dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan ibunya. Dan selama 13 tahun, ibunya Dawn Drexel menunggu putrinya pulang. Bukti-bukti terungkap tentang apa yang terjadi pada Brittany 13 tahun yang lalu. Tapi ada pertanyaan, mengapa dia menjadi target? Mengapa teman-temannya tidak melaporkan dia hilang kepada polisi? Dan mengapa butuh waktu lama bagi keluarga Brittany untuk mendengar kabar dari Brittany? Brittany Drexel adalah putri dari Dawn Drexel dan putri tiri dari Chad Drexel yang mengadopsinya dan membesarkannya seperti anak sendiri. Chad Drexel bekerja di militer dan keluarganya terdiri dari orang tua, Brittany, dan dua orang adik Brittany yang bernama Marissa dan Chad. Mereka hidup berpindah-pindah sebelum kemudian menetap di lingkungan pinggiran kota Rochester, New York. Dikenal sebagai kota progresif dan kota yang damai dan makmur, dan merupakan tempat terbaik untuk tinggal di negara bagian New York, Amerika Serikat. Tapi, Brittany mau lebih. Salah satu ketidakpuasannya adalah adanya gangguan dalam situasi keluarganya. Pada tahun 2008, Dawn dan Chad berpisah, saat Brittany masih berusia 16 tahun. Pada masa ini, kehilangan ayah tiri yang dia kagumi menghancurkan hatinya. Dan timbul konflik dan permusuhan dengan ibunya. Nilai-nilai Brittany turun dan Brittany mengalami depresi. Brittany tinggal dengan Dawn dan tetap menjaga hubungan dengan Chad, ayah tirinya. Brittany lahir tanggal 7 Oktober tahun 1991. Ibunya menggambarkannya sebagai gadis menarik, atletis, dan selalu mempunyai rambut dan make up yang bagus. Dia senang mode dan sedang ikut training menjadi ahli kosmetik. Dia bercita-cita menjadi model suatu hari nanti dan sehari-hari dia bermain sepak bola, keluar dengan teman-temannya dan pergi makan. Dan tidak membuat keluarga dan teman-temannya memberikan perhatian khusus padanya. Dia tidak seperti remaja lain yang membuat masalah atau menjadi pecandu. Dia memilih kehidupan yang aman dan tidak menyakiti diri sendiri. Setelah 13 tahun dia menghilang, ada sejumlah kemungkinan. Ibunya Dawn, mantan suaminya Dawn, dan ayah tiri Brittany melaporkan hilangnya Brittany kepada polisi. Pencarian secara besar-besaran dilakukan mencari Brittany. Bukti fisik masih kurang. Jennifer Ober, Philip Ober, dan Alana Lipa adalah tiga teman Brittany yang melakukan perjalanan dengan Brittany. Sejak Dawn melarang putrinya Brittany melakukan perjalanan, ibu dan anak ini bertengkar. Dia pindah untuk tinggal dengan temannya selama beberapa hari dengan alasan dia butuh ruang untuk dirinya sendiri. Kenyataannya, dia pergi bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan ibunya. Setelah pacarnya John kehilangan kontak dengan Jennifer, John khawatir dan memberitahu Dawn. John tidak bisa ikut perjalanan dengan Brittany karena bekerja. Tapi secara teratur berkirim pesan dengan Brittany sampai hari dia menghilang. Dan dia bertanggung jawab dengan memberi peringatan kepada orang tua Brittany tidak seperti ketiga teman Brittany yang sepertinya bertengkar dengannya. Bermusuhan, kasar, dan berusaha mengusirnya.
Mereka mungkin meninggalkan Britney terdampar dan sendirian di hotel mereka yang murah. Hotel bintang 2 bernama Bar Harbor yang sekarang sudah ditutup. Dawn bicara ke publik tahun 2012. Tidak satupun orang-orang yang bersama putri saya membantu saya dengan apapun. Tidak satupun dari mereka menelpon saya, peduli, atau menawarkan bantuan. Dan orang tua mereka pun sampai sekarang tidak ada yang menghubungi saya untuk membantu atau menghibur kesedihan saya. Kebanyakan masyarakat mempunyai belas kasihan pada orang asing, tapi tidak dengan grup teman Britney itu. Mereka tidak pernah memberi informasi atau menolong penyelidikan anak saya. Anak saya membuat kesalahan dengan percaya grup teman-temannya itu. Dari pesan yang dikirim Britney kepada pacarnya, bisa diketahui bagaimana menderitanya dia. Tidak ada teman-teman Britney yang peduli dengan keselamatan Britney, bahkan setelah mereka menghilang. Dan mereka tidak pernah menghubungi polisi. Ibu Britney yang ditinggalkan Britney berada dalam ketakutan dan berusaha mencarinya di pantai Myrtle di saat yang sama. Ada promotor klub berusia 20 tahun dari Rochester bernama Peter Brozowitz yang berteman dengan Britney pada saat itu. Dia membawanya ke klub dan memperkenalkannya dengan teman-temannya. Dawn menjadi curiga ketika Britney bertemu Peter di pantai South Carolina dan curiga apakah dia sudah menjebak gadis itu. Pada tanggal 24 April, Britney dan teman-temannya pergi ke Kryptonite Club di Pantai Myrtle. Sepertinya hotel sudah tutup sejak dia ada di sana. Peter memperkenalkannya pada 4 temannya, yaitu Anthony Smizzy, Philip Watson, Keith Cumming, dan Matthew Abrams. Keesokan harinya Britney berjalan ke pantai dekat hotel bernama Blue Resort yang lebih mahal dari hotelnya sendiri di Bar Harbor. Disinilah Peter dan teman-temannya tinggal. Britney pergi bertemu mereka selama beberapa kali selama dia di Pantai Myrtle. Pada tanggal 29 April tahun 2009 adalah terakhir Britney bertemu Peter. Dia berjalan dari hotel Bar Harbor ke hotel Blue Resort sekitar pukul 8 malam. Dari CCTV di Hotel Blue Resort terlihat Britney tiba. Dia tiba dengan tas warna krem dan sandal jepit, baju warna hitam putih, dan celana pendek. Dari CCTV terlihat dia pergi sekitar jam 8 lewat 45 menit malam. Pada saat itu Britney mengirim pesan bolak-balik kepada Jennifer Ober. Mereka sepertinya bertengkar gara-gara sepasang celana pendek. Ini adalah terakhir kali mereka bicara. Kecurigaan publik terarah kepada Peter. Dawn bahkan tampil di acara Dr. Philip untuk menghadapi Peter Brozowitz dan pengacaranya atas tuduhan penculikan, perdagangan manusia, dan perdagangan narkoba. Tapi tidak ada bukti dan timeline yang bisa menghubungkannya dengan hilangnya Britney dengan meyakinkan. Seorang pria bernama Timothy Deshaun Taylor dituduh pada bulan Agustus tahun 2016 oleh Charleston Post and Courier melakukan pembunuhan atas diri Britney. Taylor berusia 26 tahun dikatakan sudah menculik, memperkosa, dan membunuh gadis muda itu. Dikatakan dia sudah membuang tubuh Britney ke dalam lubang berisi buaya. Informan bernama Taquan Brown mengatakan dia sudah mengunjungi sebuah rumah simpanan di McClellanville di South Carolina untuk memberikan uang kepada Sean Taylor, ayah dari Timothy. Sepertinya dia melihat Britney melarikan diri dari rumah dan ditangkap kembali. Dia melihat Timothy mencambuk Britney dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian dia mendengar dua suara ketembakan, sepertinya suara seorang wanita muda sudah dibunuh. Taquan mengaku melihat tubuh yang dibungkus dikeluarkan dari dalam rumah dan dibuang ke salah satu dari banyak lubang buaya daerah itu. Orang lain menguatkan keterangan Taquan.
Dia mengatakan Timothy mengambil Britney dari pantai Myrtle Beach dan membawanya ke McClellanville, di mana dia menunjukkan kepada teman-temannya. Taylor mungkin sudah menjual Britney untuk perdagangan orang untuk tujuan seks. Gara-gara Britney berusaha kabur, dia membunuh dan membuang mayatnya. Keterangan ini tidak masuk akal dengan timeline dan motif pembunuhan, menjadi berubah seluruhnya karena alasan ini. Pernyataan ini tidak dianggap sebagai bukti yang masuk akal oleh polisi. Artinya, informan Takuan itu berbohong. Chad Drexel mengatakan, Takuan berusaha memfitnah Taylor. Akhirnya Taylor menjalani hukuman untuk tuduhan yang berbeda yang tidak berkaitan dengan Britney. Dan dia mengajukan tuntutan atas pencemaran nama baik. Pada bulan Agustus tahun 2011, Raymond Moody muncul dan terkait dengan kasus ini. Dia menjadi salah satu orang yang berkepentingan dengan hilangnya Britney. Polisi menggeledah rumahnya dengan catatan kriminal dan kehadirannya di lokasi kejadian terakhir Britney diketahui ada di situ, tapi penyelidikan tidak berkembang. Pada tanggal 4 Mei tahun 2022, Raymond Moody menyerahkan diri ke kantor sheriff Georgetown dengan tuduhan menghalangi penyidikan. Dia mengaku membunuh Britney 13 tahun yang lalu. Raymond memberitahu polisi di mana sisa-sisa jenazah Britney. Tanggal 11 Mei, polisi menemukan jasad Britney dikubur 4 kaki di bawah tanah di hutan Georgetown di South Carolina. Britney diidentifikasikan dari catatan gigi dan tes DNA. Istri Raymond bernama Angel Fall berkata pada wartawan setelah penangkapan Raymond bahwa dia kaget dan dia tidak tahu laki-laki yang bersama dengannya. Angel bilang Raymond adalah laki-laki yang baik menurut dia. Selama penyelidikan Raymond, Angel selalu mendampingi Raymond. Berita ini memberikan kabar baik bagi Timothy dan membersihkan namanya dari kasus Britney. Ibu Timothy sangat bersyukur atas berita ini. Raymond Moody sebelumnya sudah dihukum penjara selama 40 tahun 4 bulan tahun 1983 karena kasus pemerkosaan terhadap anak laki-laki di bawah umur 14 tahun dan penyebab cedera tubuh yang parah, pemerkosaan dan ancaman dan tindakan pelecehan terhadap anak di bawah umur 14 tahun. Dia dibebaskan tahun 2004 dengan pembebasan bersyarat. Pada tahun 2008, dia dihukum karena perbuatan tidak senonoh di Georgetown. Tuduhan itu dikurangi menjadi perilaku publik yang tidak tertib. Pada tahun 2010, dia didakwa karena pelanggaran pertama, karena tidak mendaftar sebagai pelanggar seks. Pada tahun 2012, Raymond Moody dicurigai dengan hilangnya Crystal Souls yang berusia 28 tahun. Dia hilang di Andrew, South Carolina pada 24 Januari tahun 2004. Pada bulan Mei tahun 2022, jasad Crystal masih hilang dan Raymond tidak membuat pengakuan tentang hilangnya Crystal. Raymond didakwa dengan pembunuhan, penculikan, dan kriminal seksual tingkat pertama. Dia mengakui bahwa dia mencekik Britney Drexel pada hari dia menghilang dan menguburkan tubuhnya pada besok harinya. Bagaimana pendapat kalian dengan kasus hilangnya Britney? Tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kita makin pintar menjaga diri dan keluarga dari banyak kejahatan di luar sana. Selalu dengarkan nasihat orang tua, karena orang tua yang pasti sangat menyayangi kita. Karena merekalah yang akan selalu merasa kehilangan dan sedih bila terjadi sesuatu dengan diri kita, guys. Please subscribe dan beri like-nya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru.